Ini ada ini. Ada mesin selang pembuangan. Eh? Ini banyak lendir ya, banyak lendir untuk di dalam. Ketika kita copot selang, dia airnya pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat dan pemirsa YouTube. Pada kesempatan kali ini kita mau review mobil Toyota Yaris. Keluhannya AC mobil tidak dingin. Terus ada bunyi-bunyi ya, bunyi-bunyi di dalam kabin seperti bunyi air. Sebelum mobil masuk, kita cek dulu menggunakan mesin automatic Revigra. Keluhan bunyi ya, bunyi di kabin mobil pada saat AC-nya dihidupkan. Di sini kalau kita lihat, airnya tidak turun ke bawah ya. Ini dapat kita lihat airnya banyak. Ya, di sini air semua di bawah. Jadi air ini tidak turun ke selang pembuang, sehingga bunyinya pada saat mobil belok. Mobilnya belok ke kiri dan ke kanan, dia bunyi seperti ada air seperti dalam bak penampung. Ya. Ini berembun ya, berembun. Nah, ini dapat kita lihat nih air semua nih di bawah. Airnya tidak menetes ke bawah. Iwaplah nih. Tuh air semua. Nih. Cicok ile cicok pun timah letak ya tembak ndum ah. Budeknya ada bi. Pasemprot le mesin selang pembuangan. Eh. Ini banyak lendir ya, banyak lendir untuk di dalam. Ketika kita copot selang, dia airnya pelan-pelan turun ya. Semestinya air ini kering pada saat mobil tidak dihidupkan atau AC tidak dihidupkan, seharusnya nih kering ya. Ini lendir semua ya. Ini ya, dapat kita lihat seperti ini. Coba lihat ya, ini air semua nih. Coba kita lihat di dalam lubang blower ya. Air semua tuh di dalam housing rumah evaporator ya. Ini nampak air semua ini sangat membahayakan. Di sini ada kelistrikan ya, atau ada kabel masuk ke dalam ECU electronic control unit. Ini sangat membahayakan kelistrikan mobil ya. Nah, di atas ini air semua sampai ke bawah. Ini pun di bawah ada kelistrikan. Kelistrikan ECU ya. Elektronik kontrolnya semuanya masuk ketika ada kebocoran. Proses sedang berlangsung untuk kita repair blower. Thank you.
Pembersihan dengan mesin telah selesai, vacuum cleaning dan oli kompresor serta freon ya. Hingga kita nyalakan engine ya. Ya, coba kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Mesinnya telah hidup ya. Selanjutnya kita hidupkan AC dan blower ya. Anginnya telah terasa ya. Ke atas. Kita tes dulu. Terlalu banyak kotoran karena di kaki ini sering kotor. Di bagian ini ya sering kotor sehingga pada saat asli dihidupkan angin yang di blower biasanya dia menarik udara panas beserta dengan debu masuk ke dalam blower. Selanjutnya udara yang panas didinginkan oleh evaporator, setelah dingin dikeluarkan lagi melalui kisi-kisi ini ya. Jadi bila terlalu banyak kotoran debu maksudnya, dia akan tersangkut di evaporator, kerak-keraknya akan jatuh ke bawah sehingga tertutup saluran buang air, saluran pembuangan, sehingga di dalam bak penampung penuh. Jadi pada saat mobil kita nyalakan AC telah dingin, air yang menetes ke bawah tidak segera jatuh, jadi tertampung di dalam bak atau box evaporator. Ini sangat membahayakan karena bisa kena seperti kelistrikan, kabel-kabel semuanya bisa terbakar ya. Ini akibat dari kelalaian yang punya mobil. Kadang-kadang kerusakan mobil itu penyebabnya dari kita, dari faktor kita yang tidak paham. Makanya AC itu perlu perawatan setiap 20.000 km sekali.